Oh, ini dia guys. Jadi gue habis searching-searching di kawasan Cirende, ternyata ada tempat makan yang asik banget karena 99.000 IECE. All you can eat. Jadi bikin lapar sekarang lagi ada di Cirende guys, dan kita lagi mau cobain makanan-makanan enak di daerah sini. Kita masuk dulu yuk, come on. Take your things cause it's over. Om, dagingnya masih lengkap kan? Guys, di sini daging. Nah, guys, di sini dagingnya kualitasnya top banget. Let's go. Ayo, Om. Nah, makanannya di sini, guys. Ini salad bar-nya. Oh yeah. Boleh juga makan buah-buahnya. Semuanya 99.000 aja. Ini daging-dagingannya, ada sirloin. Ya, ada yang pakai lemak juga. Ada yang udah dibumbuin. Ada ayam. Dan mereka sangat menjaga kualitas dagingnya mereka. Nasinya juga sepuasnya. Ada miso soup juga, sup Jepang. Oh yeah. Nih guys. Yo. Wangi banget ya, kalau miso tuh kayak dari kacang kedelai gitu. Terus habis itu juga ada es krimnya. Ups. Nah. Nih guys. Gak boleh dibawa pulang tapi ya. Makan di sini aja, oke? So, dari makan besar sampai salad sampai dessert semuanya lengkap. Udah, kita mulai makan. Wow, hamparan dagingnya udah manggil-manggil guys. Di sini macam-macam loh. Ada dua macam dagingnya, yaitu lemak atau sirloin dan juga yang tanpa lemak atau short plate. Kalau kalian bingung pilih yang mana, dua-duanya aja guys kayak aku. Sensasinya juga beda karena di grill. Wah, enak banget nih. Cobain yuk. Hai, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, karena sekarang Dimas lagi ada di Shachi Japanese Grill. Ini ada di daerah Cirende. Kalau Cirende itu masuk Tangerang Selatan kayaknya ya. Jadi ini adalah satu tempat hidden gem juga, karena di antara ruko-ruko ternyata ada makanan endul guys yang mau kita review ya. Jadi di sini ada macam-macam daging. Ini dagingnya bisa kita lihat merah merona, kelihatan seger ya. Dan harganya guys di sini bersahabat banget. Kita masukin bawangnya dulu biar wangi. Terus kita tambahin lemak supaya ada minyak-minyaknya nggak lengket. Suara daging yang terkena panas pasti merdu banget nih. Abis itu kita masukin ayamnya. Wangi banget guys. Ayamnya udah dimarinate sebelumnya, udah dibumbuin. Jadi buat orang-orang yang agak-agak bingung mau ngeraciknya seperti apa, ini ada juga daging yang udah dibumbuin. Kalau udah makan daging, bawaannya kayak semangat. Aroma bakaran dagingnya benar-benar semerbak banget. Aku gak sabar loh buat ngelendingin ini ke mulut. Oke. Habis itu kita masukin juga ada ikan, cumi, dan sosis. Tung, 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 tung. Penuhin aja guys ya, karena di sini IECE alias all you can eat. Ya, 99.000 aja. Dengan 99.000 Anda bisa makan sepuasnya di sini ya. 99.000 aja guys ya, jangan ketinggalan. Ui, aromanya guys. Tuntaskan semua, akan kita lahap dia. Sekarang aku mau ngeracik sausnya guys, warnanya bagus banget. Oke guys, biasanya kalau misalnya kita makan grill-grill gini ya, sebenarnya biasanya aku nggak langsung tumpuk semua. Tips dari aku adalah biasanya masukin dulu ayam ya, karena ayam itu matangnya agak sedikit lebih lama daripada daging sapi. Oke. Nah ini dagingnya udah ada macam-macam. Kelihatan kan kalau yang lemak itu. Dia kayak mulai ngelumer-ngelumer gitu. Ini yang ikannya tadi aku kasih saus sedikit supaya rasanya semakin gurih. Nah guys, kelihatan nih dagingnya kayaknya udah mulai matang. Apalagi daging yang dibumbu ini kayaknya legit banget ya. Langsung taruh di atas nasi guys. Coba ya dagingnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dagingnya lembut banget, gurih, dan bener-bener sepadan sama harganya. Makasih ya mbak. Masuk TV loh, sama bambu tea guys biar wangi, sama tambahin rawit guys biar pedes. Tuh,
Oh yeah. Aku paling gak bisa nih ngeliat daging anggur kayak gini. Bawaannya pengen dimasak dan dilandingkan ke mulut semua nih. Wow. Goma barbecue sauce-nya enak banget. Ini sih harganya menurut aku relatif sangat terjangkau. Apalagi kalau datangnya pas lapar-laparnya gitu ya. Abis pindahin kubah masjid atau apa, mampir ke sini deh. Ini makannya bisa puas. Pas bercampur dengan saus, dagingnya langsung melumer di mulut. Parah guys, ancaman banget loh. Sungguh endul serendul tak, endul kendul. Nah, ini coba ayamnya ya, bismillah. Wah. Guys, ayamnya enak banget juga. Empuk, kualitasnya bagus banget. Parah guys, Japanese Grill ini semua dagingnya wah gila sih, nggak bisa move on banget. Untuk harga dan kualitas makanannya, buat aku ini bikin lapar, recommended. Warga Cirende, serbu ya. Makan grill di sini dagingnya gokil dan juga semuanya seger-seger. Juicy banget loh. Asiknya apa sih kalau makan kayak gini? Kalau makan kayak gini tuh sebenarnya asiknya rame-rame karena kayak sambil ngobrol, emang udah siap untuk makan all you can eat. Karena kalau enggak juga sayang ya kan. Sesuai dengan harganya dan sausnya harus dicobain semua. Cocol ataukah mau dicocol sebelum ataukah sesudah? Bebas aja deh pokoknya guys. Bisa juga kita bikin roll selada kayak gini nih. Tuh. Ala-ala restoran-restoran mewah, guys. Jangan salah, sini juga bisa. Dagingnya juicy banget. Guys, kalian mau tahu nggak sih alamat dan menunya? Tenang, kita share semua kok di Bikin Lapar Trans TV punya Instagram. Kita rekomendasikan menu-menu favorit dan kalian tinggal follow aja sekarang.